Bertempat di Hotel All Night and Day, DPD LDI Kota Makassar memberikan pembekalan mengenai 4 pilar kebangsaan kepada para pengurusnya. Acara tersebut dihelat pada Sabtu 25 Februari 2023. Ketua DPD LDI Kota Makassar Asdar Matiro berharap para pemuda memiliki kekuatan untuk membentengi dirinya dari pengaruh negatif dan menjadi lebih tanggap terhadap segala situasi yang terjadi. Di kepengurusan ini ada sekitar 70% itu adalah kalangan anak muda yang memang kita rencanakan kita kaderisasi, kita berikan pengkaderan ke mereka bahwa roda organisasi ini perlu anak-anak muda yang penuh semangat, ya, penuh gairah dalam memperjuangkan nilai-nilai keorganisasian. Empat pilar kebangsaan adalah konsep yang penting bagi masyarakat Indonesia yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, LDII menekankan bahwa NKRI adalah harga mati dan siap menjaga keutuhan negara.